Cara agar indera penciuman kembali normal saat corona, dilatih dengan makanan ini. Hilang indera penciuman atau anosmia menjadi salah satu keluhan paling umum pada pasien COVID-19. Selain tak nyaman, gejala ini kerap membuat nafsu makan menurun lantaran kemampuan mengecap rasa ikut terganggu. Lalu, bagaimana cara agar indera penciuman kembali normal? Menurut Journal of Internal Medicine, 95% pasien COVID-19 mendapatkan kembali indera penciumannya. Umumnya, anosmia bersifat sementara dan bisa hilang dengan sendirinya. Ada perawatan yang bisa dicoba di rumah oleh pasien COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri, misalnya melatih penciuman. Untuk melatih penciuman, berikut beberapa cara agar indera penciuman kembali normal. 1. Hirup aroma minyak kayu putih. Minyak kayu putih adalah salah satu bahan yang paling banyak digunakan untuk melatih penciuman pada pengidap anosmia. Tak heran, kini banyak masyarakat yang menyetok minyak kayu putih di rumah, mengingat anosmia adalah gejala awal COVID-19. Dikutip Times of India, untuk mengobati anosmia, minyak kayu putih bisa diendus berulang kali selama 30 detik. Lakukan sekitar 2 kali dalam seminggu. 2. Konsumsi bawang putih. Kaya akan antioksidan, bawang putih dipercaya memiliki sederet manfaat terkait antiinflamasi dan kesehatan jantung. Di samping fungsi tersebut, aroma menyengat bawang putih bisa diandalkan untuk memulihkan anosmia secara perlahan. Sifat antiinflamasi asam ricinoleik bawang putih dapat mengurangi pembengkakan dan peradangan dalam saluran hidung. Caranya, hancurkan 4-5 bawang putih dan masak dengan air mendidih selama 2 menit. Minum larutan hangat ini 2 kali sehari. 3. Kunyah jahe. Jahe sudah turun-temurun digunakan sebagai obat flu dan pelega tenggorokan. Selain aroma yang kuat, kandungan aktif gingerol jahe memberikan rasa yang kuat sehingga bisa merangsang indera perasa dan penciuman. Jahe juga bersifat antimikroba sehingga kerap diandalkan sebagai ekspektoran alami, membantu infeksi di saluran hidung. Jika mau, potongan jahe bisa dikunyah langsung. Cara lainnya, jahe bisa diseduh menjadi teh untuk secara perlahan mengembalikan indera penciuman.